Kalau nganam mbok dol iki, Pak. Ya ojo. Jangan malu-maluin belai boyo le, Mas. Itu serius apa bercanda? Serius. Jangan apa es krep. Oke. Selamat sore, bosku. Hari pertama ya kita makan sore. Makan sore. Pakai apa, Mas? Pakai apa? Orang blongsongan. Botok, Mas, botok. Udang sama botok. Udang blongsong. Udang blongsong. Iya. Sama ini. Udang blongsong iki piye? Sito wae. Sama botok. Sama botok apa itu? Apa ya, Mas? Kodok. Orang kodok. Apa ya? Ikan tongkol, Mas. Botok ikan tongkol, pepes ikan tongkol, bosku. Mantap. Ayo ayo makan dulu, makan dulu. Aku tak mau dhewe duduk iki duduk. Baran, makan dulu. Sampean sudah lama, Mas. Ayo, Mas. Yo, ke depan ya sama Pak Pastor. Sampean sudah lama kan enggak makan di kapal? Ya? Sampean sudah lama enggak makan di kapal kan? Mangan sik le. Mari semper. Semper-semper piye lah. Mari semper aja kake lu, mari semper lu. Aja kake, Ger. Sayurnya apa ini? Sayur, ini labu. Lodrong. Lodrong, bosku. Masakan Korea, Mas. Masakan Korea ini? Ya, Korea asli. Resep Korea dari Korea Sebayati, Mas. Ampun, Mas. Kadang ini lagi wong man ke orang ke wolu, doi. Makan bosku, makan. Makan bosku, sayur lodrong bosku. Makan, asam abang. Mantap. Sayur lodrong. Dempel. Dempel piye le? Pepes. Iya, botok. Botok. Ini ngarep sama rempah iku. Sama cuma goreng. Gone bake. Jajah, ditangi bake sing jipo. Kare gak ono mati jan rempah iku. Botok kentrung. Botok kentrung. Iyo lagi ana mati mbok jalo. Sapa cincang lho. Sini mumul. Jalan aku sapa man. Apa ya? Oke, kita ke depan dulu. Makan dulu, bosku. Kep enggak makan? Enggak, Mas. Enggak do dempel orang. Oke. Masih kenyang. Masih makan le. Masih kenyang. Mau kabar mido, Mas. Masih kenyang, masih kenyang. Kep makan dulu, Kep. Perutmu, Kep, kasihan nanti kalau. Kenyang, masih kenyang. Ini sampean baru saja makan, tapi apa itu dempelnya masih kecemek ya, ini teksturnya kering di luar, basah di dalam, lembut. Kurang kering apa terlalu besaran api? Ya, dua-duanya, Mas. Kebrangas. Kokinya kan kenapa? Kokinya enggak berani makan ini. Kenapa sih? Berani, takut jempor. Ini nawang itu namanya nawang ore. Enggak berani. Tahu jempor ya? Iya, apalagi ini udang. Iya, kolesterol. Mas. Oh, Mbah. Amit, 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 amit. Apa nih gue? Mari gudik. Mimin ganteng gak makan? Nanti, sayang, nanti. Mimin ganteng makan nanti. Nah, kenapa gak ada makan nasi sih? Udah penuh, Mas. Udah penuh ya? Terlalu kenyang makan tadi, rica-rica tadi. Dari siapa, Mas? Dari Ibu Linda ya? Iya. Terima kasih Bu Linda. Ya, ya Mas, ya Mas. Terima kasih. Semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Ini mau pulang. Pulang ke Indonesia. Ya, nanti main ke rumahnya Mbak Paima. Malaysia ke Indonesia. Taiwan ke Indonesia diberi keselamatan. Amin. Tujuan kembali lagi ke sana. Iya. Memang betul, nanti kalau pulang setelah lebaran. Pergi ya. Iya. Amin. Kurang banter amin ya. Mbak, enggak makan dulu. Nanti ya. Takut lentram. Oke. Mas, enggak ambil udang, takut jempor. Udang apa? Ambil. Oh iya. Enggak takut jempor berarti ya. Kaptennya juga do, berarti harus dijempor kaptennya. Makanya pada bergaya lur, enggak pakai nasi. Kayak orang kota. Nah. Ning kene mangan enak-enak, bojone ning iki. Wes lemas aja ngono ae. Iya.
Ora tak ora perlu tak critakno anyar, kowe yang tahu ya. Iya iya iya. Mas, kenapa kemarin kalungnya anaknya masuk pegadaian? Ini masih belum si barat. Mas, oh kasihan lur. Pegadaian no, Mas. Gini diapain? Ya Allah, kalungnya astagfirullah. Anak pakai opo? Jangan jangan malu-maluin belai boyo deh, Mas. Itu serius apa bercanda? Serius. Visual. Enggak ngadul. Kalau sudah pulang nanti anaknya lihat sendiri ya. Oh, iya iya iya. Mentolo temen. Ya, ayo kasihan Mas ya. Padahal ini belum musim barat. Ya iya. Kasihan lur. Ini besok. Iya. Sedih sekali. Aku iso urung ya. Iki kowe tak iso lancar kowe. Ayo. Ngopo? Mebang Mas Lumo. Ini lagi. Masa iya? Masa ngelancar ambil bang Mas ya? Ngora didol tak keplak iki. Lah iya kasihan anaknya. Langsung jajan. Balane mek bang Mas. Moro sidin mek bang. Iya. Tenan to ora iki Mas. Cukup kita saja ya yang tahu ya. Kita saja yang tahu. Menikmati makan dulu lah. Saya mau menggambar basumiran saja lah kangen. Mbak tedas tara ba? Tedas tara. Alhamdulillah. Ora majudul e. Gaseng jangan lojong tapi. Mangan iki lho, useng-useng. Karo botok ya. Oke. Botok e. Iku useng-useng apa iki? Useng brogol. Iki ya plastik resek ngarepan kowe. Dur timbo iku lho. Tulan bamuni iku. Wae bamuni, apa niku? Rempah. Rempah enak ibu. Pikiran istri dari rumah. Oke, nanti saya kalau makan tak coba. Nganu kan daftar iki wis tak kandekno mbah sembren. Oke, beres. Ya muni melok karo barat kerja nek ngene mantune. Alhamdulillah lawe dentek kabeh lur. Mantep. Kon ora mas kene kon. Mas mas yo. Video mau diketok wae. Jangan nek. Itu filosofi. Cerita kita untuk betapa kerasnya hidup ini. Untuk mentala temen Mas. Iya yo. Anak satu-satunya putri. Iya. Kalah karo kebutuhan to, Mas. Nanti kalau nanti kalau dapat ikan gede beli lagi lo ya. Kasihan Mas anak cewek itu. Tak temu anaknya cowok-cowok. Nak kom yang sampean moro maku delok bocah ya. Iya iya iya. Enggak percaya percaya saya. Iki sampean sapa sih kari sapa iki? Lah sabodo mulai ge mah ditelepon mak kas marani. Marani opo? Kemarin lu pasar. Iya. Beli belanja. Iya. Oke oke. Ada anak udah ada. Banyak cerita di antara kami lur yang banyak sekali. Iya. Itu sama Imam. Kenapa kalau kepengen kenapa? Biasane wae kene iki urip. Iya ya. Gak terus ana apa? Pan dukun. Pan dukun. Rahasia le, Mas. Rahasianya banyak. Kamu tahu. Bagus. Bagus. Mati. Ahmadi Serpe. Sunan. Basunan. Eh, Sultan Sultan. Iya. Siapa Tamila? Ya iku sarta tak sapa jenenge. Hei sultane akeh. Asiane sultan-sultan ya? Sultan. Pak Kuat, Pak Kuat, Pak Imam pasiennya banyak, Mas. Oh. Iya. Kan ya 100. Ora dur sing wetu gelangan gedhe ngono muni ora di dhuwit wae kok. Hei, itu punya tetangga mungkin, Mas. Tak kontak lho iku gelangi bojoku. Eh, aku mau rempar kepangan gua. Kuning-kuning. Tahan, Kak. Lah dadel. Ah, cukup. Lah amal pasar iki nang ngene, bojom. Ya. Piye piye piye? Iki nang ngene, bojom. Tak cek bojone. Alhamdulillah. Kamu tahu ceritanya? Dadel. Ora Mas, enak. Kayak kabel ya, Mas, tak bukei, tak ora bukei. Lah ngono lah, Cak. Iya, ya mau makan. Kono kabel. Enggak lah, dadel aku lah rempane nak tau ora. Wis gawe batuk enak. Kalau istrinya Pak Ustadz itu ada gelangnya kan? Itu buat apa? Tahu tahu? Celengan barat. Gelang kuningan Mas. Bodoh nih. Coba aku tidak pengen jalu. Perhiasan. Kering-kering lu. Aku tak tahu tenan ya. Iya. Kering-kering sebetulnya segelangan aku.
Ya orang ngomong-ngomong aku lho tak terlalu videonya aku. Eh kacau gelang ini orang-orang dari tenanan gelang ini aku pahit ini ya santap berarti? Aku tak putar-putar status sem itu kadang gini ulang barang oke oke sudah selesai makan tinggal Mimin ganteng mau makan dulu. Mimin ganteng mau makan dulu bosku. Pak, dalam. Iya pak, tinggal lu udah balik. Terus. Kau teh tarik ini. Biar kasih tarik ya. Ngono. Untuk aku ngono. Terus tak gelangan ini ya. Sing munte, sing gambaran LFU. Sing dadi aniku berjumpa hati. Kowe iki lha tetep mujung piye ta? Jale. Iku mesti kadane kok. Aja sampe kalah. Tepane tumpak umpung nang omahku. Ya gak aku ngene, aku tak ngasih bermantu apa atine ya ngono. Akhirnya dilorot ngene iki. Iya kuning ngene. Oh no, tata. Ya aku syukur aku. Iya alhamdulillah. Nah, ini permantu. Aku nih mau bilang ini enggak menang iki. Selamat malam bosku. Kita lihat aktivitas nelayan di malam hari. Ini teman-teman baru saja melakukan sholat maghrib dan sekarang sedang menunggu sholat isya. Untuk pemancing ini nggak ada yang turun ya, kenapa ya? Mbak, orang anak yang mudian pancingnya kenapa? Atasnya yang arusnya kuat, deras. Atasnya banter. Atasnya ya? Ya. Jadi arusnya terlalu deras. Kemungkinan ini nggak akan ada yang manting, kecuali nanti harusnya agak mereda ya bosku ya. Jadi mudah-mudahan saja nanti harusnya mereda agar kami bisa menurunkan pancing dan bisa setting juga. Karena nanti kalau misalnya arusnya terlalu kuat kita nggak bisa setting, jadi nanti kita nggak dapat ikan malah bahaya bosku. Kita lihat wakil capnya dulu ya. Kita lihat wakil gate-nya. Ya ini turun ini. Siapa ini turun? Pak Pasut ya? Dapat mas? Tuh. Enggak mas, arusnya kembali deras. Deh, ini iya terus arusnya deras mas, loh. Enggak dapat tuh. Belas. Bahaya nanti kalau arusnya deras mas. Iya ya, sabar dulu. Bang, kayak gimana ceng? Dulu. Mbak Sumiran dulu. Iya, gimana? Sekarang jangan ditanya masalah pancing. Kurang paham ya sekarang ya? Yo, sekarang kan lebih ke arah petani ya? Tentunya kan bos jagung, bos tembakau. Oke, ya. Jadi soal petani nih ya? Iya, doro. Iya, itu miangnya seenak, mas. Masuk, masuk, masuk. Mbak, tapi aneh sampean di sana apa di sini? Oke. Loh kok oke? Maksudnya ikut suami di Jombang atau di sini? Di Jombang ya? Oke, mudah-mudahan di sana diberi kelancaran, Mbak yo. Iya. Lah, ya lah, wong iki mordi no. Wong iki. Mordi. Iki lho. Oh, ditinggal di kandang ya. Lah tipi tapi. Harus ya ngene. Oh iya. Gimana lur, ini harusnya kok baru datang harusnya aja kuat, enggak ada nyemplungnya pancing ya, ora ono sing engko nak ora sampe tedo ora tawur ngubungi awake dhewe malah nyor. Ini perkiraan sekarang ini ya tapi enggak lolos ya. Sekarang sekitar tanggal 19 bulan bosku. Jadi nanti kita jadi nanti bulannya itu kemungkinan akan terlihat dimulai dari jam 9. Jam 9 nanti sudah terang benderang. Malah sulit ikannya. Ini harusnya bosku ya. Harusnya
kalau arusnya tidak kuat, jadi nanti sebelum bulan terlihat kita langsung setting. Tapi biasanya nanti arus itu mengikuti bulan. Biasanya kalau bulan sudah mulai nampak, dia arusnya akan mereda seperti itu. Gak tahu kenapa saling berhubungan seperti itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut nanti ya. Kita kuda Mbah Sumiran dulu. Sampeyan sang rokok piro? 5 kiping, 5 kiping. Rokok apa? Sampeyan kok ora metu. Di delok-delok piye piye. Adae le. Iki ono para HP ngene. Adae ora cetho iku. Adae di delok ora jalo ora aku. Di mas deloki le. Delok sing ora kok ning kono sukun. Iku no mau. Oh, bawar kok ini. Ini bawanya Mbah Sumiran. Jadi kita bawa rokok itu dari rumah bosku. Kita bawa rokok sendiri. Karena jatah kapal cuma satu bungkus bosku. Jadi kita bawa rokok dari kapal. Kalau Mbah Sumiran ini bawa rokok 5 bungkus untuk nanti mancing atau melek-melek. Karena nanti kalau kita mancing nggak ada rokoknya, dingin. Ya kan? Anjep kan? Oke. Ya. Ini kita coba rokoknya Mbah Sumiran. Jatuh baik, kita jalan sukun, Mbak. Oke. Gimana di situ ya? Alami. Alami Indonesia. Cuma di situ le. Kalau badrol, enak loh. Kita jalan sukun. Badrol lah ya. Sebenarnya kok badrol? Di, jalan baik. Alam 1000 ini. Ya. Alam 1000. 1001. Kira-kira tamu tuh enak tara. Ini enggak. Ini alami kok. Cuma di situ lah, Mbak. Ini kita coba minta rokok Mbah Sumiran. Apakah enak? Nanti kalau enak kita akan beli untuk kebal-kebul di laut, ya, Pak ya? Maman itu juga bingung ya, Pak. Kan kan loh, mau dia durian loh. Maman turun loh, mau durian. Belum ngeri cari ica deh nih. Lo lagi rubung coro Maman coro ya. Lo lagi lah coro ya, Laro. Lo lagi kelihatan coro kemana. Bung coro gue. Orang membat ini. Lumayan lah buat alat-alat pengah di laut, lumayan. Asmene enggak cerita nih. Cerita nih ini. Saya kok tak kok ikut kapal ini kenapa? Jadi ini gini kok nyibat. Eko sembuhan lah. Ayo sembuhan kan. Itu saat sampai ikut badai ya? Dapat berapa? Kak, begini dapat berapa? 100. 100. Nah, acar lan. Tok. Kemarin dia sempat karena beliau ini punya gawe ya. Jadi kemarin itu dia enggak ikut selama hampir 1 bulan, Mbak ya. Selama hampir 1 bulan enggak ikut dan ada kesempatan beberapa hari dia mencoba ikut melaut tapi ikut badak. Saat itu karena kita sudah ada di laut, jadi kita dia enggak bisa ikut di sini. Kemudian dia ikut kapal lain yaitu KM Usaha Badak. Ternyata enggak dapat juga, nyacar cuma 100.000. Lantai apa, Bu? Bayu campur-campur. Aki tara. Bayu waki, Bu. Tunggal yang kena ane no. Iwak waki ya. Bener ya, kan. Data terlalu ngatus sih, malah sak bener. Lah iya. Batin Bu. Ngatus ya oleh. Lah apa yo ngono lek lu bocah dah tolong-tolong ngatus yo mabek 150. Piek. Ya wis piye keadaan iki syukuri. Karena ini muga-muga iki sesuk alon alur. Mudah-mudahan besok ini dapatnya lumayan pembagian hasilnya ya, maksudnya bukan ikannya. Karena ikan banyak belum tentu kita mendapatkan hasil yang lumayan. Buktinya kemarin kita jual 80 basket cuman mendapatkan ikan 100 cuman mendapatkan bagian 150 saja apa. Yang ngambil mau ikan barungan nih. Iya. Lah harap-harapmu piye hari ini piye? Ben muga-muga piye? Ya, apa nih? Yo kahanane iki lawe dhewe. Muga-muga piye engko? Taurane piye? Beres. Muga-muga beres kabeh yo. Iya. Pokoke sing diharap-harap, pokoknya yang diharapkan nelayan ini nanti saat setting ikannya bagus-bagus. Karena harga ikan murah. Coba komen bosku, kenapa harga ikan murah sekali? Sebenarnya penyebabnya ini apa? Kalau diteruskan ini nelayan semakin menjerit menangis dan kosel-kosel. Ya kan?
Harganya soalnya murah. Madepe ya rene no, dah madepe ini karena aku ini pena. Wong-wong itu kangen disampaikan Mbak. Ditakon lepas sekarang ketemu lagi nih, tak jawab ini. Ngunduh mantu mau ke Juba. Duit tak kok terus. Mulu lho, Mbak. Oke lah bosku, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mau melaksanakan sholat isya dulu teman-teman. Jadi biar semakin khusyuk kita ke belakang dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Terima kasih. Terus channel kami Nelayan Story. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita oke, jual lagi subscribe lor. Mantap. Oke, terima kasih. Oke.